Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru Hebat? Oke, luar biasa ya. Kita ketemu lagi dengan saya, Muhammad Jarnawi dari Guru SMP Negeri 1 Kaur. Baik, dalam tugas 5 ini yaitu dengan judul pembuatan dan pemanfaatan name range. Seperti apa? Oke, kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Satu, buatlah sheet baru dan beri nama tugas 5. Oke, kita buka tugas kita yang lama dengan filenya sobat ya. Ini tinggal plus ya, klik plus, kemudian ini kita ganti dengan nama tugas 5. Besar semua tugas 5. Perintahnya adalah membuat range. Nah, ini kita contohkan, misalkan uang masuk, kemudian ada uang keluar, kemudian ada lagi saldo ya. Bagaimana kita menjumlahkan? Sementara ini di tugas 5, di sheet kelima, tugas 5 ini sementara datanya ada di tugas 4, yaitu tinggal kita buat sama dengan sum, tanda kurung, buat kurung, kita klik di tugas 4, yaitu kita jumlahkan. Jangan lepaskan mouse-nya, itu kalau pakai mouse ya. Blok terus sampai ke bawah, kemudian tekan enter. Itu juga dengan uang keluar ya, dengan uang keluar tinggal kita buat seperti tadi, sama dengan sum kurung, tapi untuk bagian tugas 4, tapi bagian yang uang keluar. Kita blok sampai ke bawah. Enter. Tinggal ini kan tidak ada RP-nya, rupiahnya. Tinggal kita klik rupiah. Kita buang nolnya ini. Ini. Kita lihat ya, kita buang nolnya supaya sama dengan yang di atas. Ini kebanyakan nolnya, kita buang. Sama ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, tugas kita ini adalah buat range. Bagaimana membuat range dengan cara simple, dengan cara mudah? Yaitu dengan cara kita klik tugas 4, kita buka. Ini kita buat di uang masuk, kita blok semua. Nah, kemudian klik kanan, kemudian ada namanya. Di sini kita lihat ada namanya tentang tetapkan rentang bernama. Ini klik ya, klik. Nah, muncul sebelah kanannya. Ini kita ubah menjadi uang masuk. Tinggal kita selesai ini. Sudah ada sebelumnya. Kalau sudah ada, kita buat uang masuk satu misalkan. Ini berarti ini kita hapus ya, karena sudah ada tadi. Kita hapus saja data ini, kita hapus. Nah, sekarang kita masukkan untuk uang keluar. Kita blok lagi ya, kita blok lagi uang keluar. Uang keluar kita blok lagi. Nah, jangan lupa lagi ya, klik kanan. Klik kanan, kemudian nih kita pilih namanya, tetapkan rentang bernama. Ini disebut uang keluar. Kita selesai, enter. Selesai. Nih ya. Nah, bagaimana berikutnya? Coba di sini. Katanya dengan menggunakan range itu menjadi lebih mudah, lebih simple. Sama dengan sum dalam kurung. Dalam kurungnya apa? Tinggal dikasih uang masuk. Ini ada uang masuk satu. Tinggal di enter. Sama kan jumlahnya? Ini sama, kita lihat ini sama jumlahnya. Kita ulangi untuk uang keluar, sama dengan sum dalam kurung, katanya ada uang keluar. Ini ada tulisan uang keluar, tinggal ketik saja uang keluar, kemudian Anda enter, dia akan sama. Ini juga mengulang lagi supaya rupiahnya sama, klik rupiah, kemudian ini dikurangi nolnya. Kita buka sini biar lebih luas ininya. Perhatikan cara membuangnya.
ini dibuang. Oh iya, memang banyak ini dikurangi, kurangi, kurangi. Oke, ini sama. Oke ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Katanya ada 3. Oke, untuk 3 buah contoh yang ini kita bagi tugas 4. Ini kita lihatkan. Ini belum ada saldonya. Ini sama dengan 38 juta dikurangi ini uang masuk kurang uang keluar. Ya, ternyata min ya. Nah, kita buatkan juga bagaimana range-nya. Nah, tinggal klik sini. Kemudian tetapkan tentang bernama, namanya saldo. Oke, di sini ya, namanya saldo, dibuat saldo, kita enter. Oke, saldo. Kita kembali lagi ke tugas 5. Tugas 5 di sini perhatikan. Oke, saya buat sama dengan sum di sini, namanya ada saldo. Saldo. Oke, diklik saldo, tinggal di enter saja. Oke, ini jumlahnya sama. Oke, Bapak Ibu, itu saja implementasikan nama ring tersebut. Oke, semuanya sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya mempermudah di Google Spreadsheet ini, Bapak Ibu menjadi lebih senang, lebih menikmati proses pembuatan bagaimana mengubah apa yang kita lakukan dengan membuat pembuatan dan pemanfaatan name range ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua di Indonesia, dan terima kasih semuanya, dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.